BPBD Kabupaten Bekasi berikan pelayanan dan respon cepat bagi korban banjir di Kabupaten Bekasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Bekasi melakukan upaya pelayanan dan penanganan serta respon cepat kepada warga Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dilakukan pada saat terjadi banjir di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, seperti halnya saat terjadi banjir di Kecamatan Muara Gembong dan Kecamatan Cabang Bungin pada Rabu malam tanggal 7 Maret tahun 2023. BPBD langsung menyalurkan bantuan logistik dan air bersih kepada warga yang terdampak banjir di dua kecamatan yang ada di bagian utara Bekasi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Mulis mengatakan, sesuai arahan PJ Bupati Bekasi dan PA Sekda, pihaknya langsung turun menuju lokasi bencana, setelah adanya laporan terjadi banjir yang berdampak terhadap warga di sejumlah desa di Kecamatan Muara Gembong dan Cabang Bungin, katanya. Bantuan logistik air bersih, mie instan, air mineral, pop mie, tikar, terpal, selimut serta masker kepada warga yang terdampak banjir di Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Jaya Sakti Kecamatan Muara Gembong dan Desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin pada Rabu, tanggal 7 Maret tahun 2023. Bantuan tersebut langsung diserahkan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Dari Kecamatan Muara Gembong dan Cabang Bungin Madrawi, Delta News TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Bekasi, Bapak Sekda Kabupaten Bekasi beserta jajarannya, Bapak Camat, Kecamatan Cabang Bungin beserta jajarannya, pemerintah desa dan BPBD Tangguh yang telah memberikan air bersihnya beserta logistiknya yang sudah dua hari yang lalu telah menginap di kantor desa Lenggasari. Begitu antusiasnya, begitu dermawannya kepada masyarakat kami, pedulinya, sehingga dapat dirasakan pada saat ini yang telah kita lihat, yaitu pemberian air bersih yang sangat bermanfaat di desa Lenggasari. Khususnya saya mewakili masyarakat desa Lenggasari, sekretaris desa Lenggasari Pak Sirojudin, yang dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada BPBD Tangguh yang telah menurunkan air bersihnya dan logistiknya di wilayah kami desa Lenggasari, sehingga masyarakat kami merasa bersyukur dengan adanya air bersih. Dengan bantuan ini, terutama yang mengenangi pasca banjir dari RT 10, 11, 12 sampai RT 18, sehingga dapat dirasakan dari manfaat yang di sini. Mengucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan BPBD Tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama masyarakat Kampung Begedor, RT 02 RW 10, Desa Pantai Harapan Jaya, Kabupaten Bekasi, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan air bersihnya kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, sekalian kepada Bapak Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi yang telah menyumbangkan air bersih kepada kami yang ada di Kampung Begedor. Kami mengucapkan banyak-banyak, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya, dan semoga ya selanjutnya kami berharap bantuan kalau ada yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.